Situs Basan terletak di Dusun Kumila, Desa Uraso, Kecamatan Mapideceng, Kabupaten Luwu Utara. Sebelum kami memulai perjalanan, tim kami berkoordinasi dan meminta bantuan masyarakat setempat untuk mengantar kami menuju objek situs yang dimaksud. Perencanaan dan persiapan yang matang, tentunya dengan persiapan fisik yang baik, menjadi syarat utama sebelum melakukan perjalanan ini. Perjalanan yang ditempuh memakan waktu 3-4 jam atau sekitar 6 km berjalan kaki melewati jalur pendakian dan penurunan di perbukitan Buntu Lepong. Selain jalur pendakian, tim penelitian juga diharuskan menghadapi kondisi basah saat melakukan penyeberangan melewati Sungai Haung Kasumong dan genangan air di sepanjang jalur setapak pendakian. Situs Basan merupakan situs penguburan sekunder dengan penggunaan peti kayu pada proses penyimpanan mayat yang dilakukan. Tinggalan arkeologis yang ditemukan berupa peti kayu dan susunan sisa rangka manusia dalam satu wadah. Saat situs ini ditemukan, aktivitas penguburan sudah tidak dilakukan oleh masyarakat setempat, sehingga peti kayu yang ditemukan dalam kondisi berdebu dan sangat tidak terawat. Kondisi ini tentunya dapat menimbulkan potensi kerusakan, bahkan hilangnya tinggalan budaya sisa aktivitas manusia masa lampau. Pengamatan pada temuan sisa rangka manusia menunjukkan jumlah yang tidak sebanding dengan jumlah peti kayu yang tersebar di permukaan situs. Penghitungan terhadap jumlah individu menunjukkan jumlah rangka minimal dari 9 individu yang pernah dikuburkan di situs ini. Rangka tulang manusia ini ditemukan dalam satu wadah peti kayu di antara 16 peti kayu yang ada di situs Basan. Kondisi tulang saat diidentifikasi dalam keadaan kering dan tertumpuk pada satu wadah peti kayu. Lokasi penelitian yang dikunjungi oleh tim penelitian Balai Arkeologi Sulawesi Selatan selanjutnya adalah kawasan budaya Seko. Untuk mencapai kawasan ini dapat ditempuh melalui jalur udara dan jalur darat. Saat kondisi kemarau, jalur darat dapat ditempuh selama 1 hari perjalanan. Sedangkan jalur udara dapat ditempuh selama 15-20 menit di udara. Dengan pertimbangan efisiensi dan efektivitas, kali ini, tim penelitian menggunakan jalur udara untuk mencapai kawasan budaya ini. Lingkungan di sekitar kawasan ini adalah berupa lembah yang banyak dimanfaatkan sebagai lahan persawahan
dan pemukiman masyarakat. Topografi lain yaitu berupa perbukitan landai serta padang rumput ilalang di area terbuka. Kawasan ini merupakan kawasan adat di bawah wilayah adat Hono. Sebagai salah satu kawasan yang kental dengan adat istiadat, tim penelitian banyak melakukan koordinasi dan konfirmasi kepada pemangku adat dan perangkat desa untuk melakukan eksplorasi dan ekskavasi di salah satu situs di kawasan ini. Situs Iksong secara administratif terletak di Desa Padang Balua, Kecamatan Seko, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Secara astronomis terletak pada titik 2 derajat 15 menit 44,58 detik lintang selatan dan 119 derajat 53 menit 36,82 detik bujur timur dengan ketinggian 1097 meter di atas permukaan laut. Setelah layout kotak gali dilakukan, diketahui nama kotak gali di situs Iksong ini adalah U1T1 dan U1T2. Penggambaran dan layout menggunakan datum point dari permukaan batu Iksong yang sifatnya permanen dan tidak berpindah tempat. Adapun permukaan kotak gali, sebagian besar berupa kebun jagung dan sebagian lainnya ditanami pisang dan tanaman kebun lainnya. Temuan megalit di situs Iksong ini merupakan satu-satunya kalamba yang ditemukan di wilayah adat Seko maupun Rampi atau secara administratif dapat dikatakan satu-satunya di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Bentuk penampang menyerupai huruf U terbuat dari bahan batuan vulkanis. Saat dilakukan survei, kalamba tersebut sudah terpecah menjadi 3. Kalamba berwarna abu-abu dengan kondisi ditumbuhi lumut atau ganggang pada permukaannya. Iksong dalam bahasa Seko Padang berarti lesung, tempat menumbuk padi. Sebagian masyarakat menganggap bahwa batu ini adalah batu yang dimiliki oleh seorang raksasa yang bernama Talambia. Namun, secara arkeologis dapat disimpulkan bahwa batu ini adalah kalamba atau wadah kubur yang banyak ditemukan di Lembah Bada, Poso, di sebelah utara wilayah budaya ini. Pengamatan stratigrafi dari ekskavasi di situs Iksong terdiri dari 2 lapisan. Diketahui bahwa situs ini hanya mengalami 1 kali hunian dengan bukti kehadiran fragmen tembikar pada kotak gali. Hasil dating pada situs ini menunjukkan masa hunian yang berlangsung pada abad 14 hingga 16 Masehi. Mata jalan karena ada di dalam gua itu fosil itu. Memang yang tertua kalau menurut sejarah Rampi sudah Rato. Sebelum ada manusia di sini memang sudah ada di sana.
kita sekarang berada di salah satu situs arkeologi yang terletak di Kecamatan Rampi. Masyarakat menyebutnya dengan situs Timooni. Tinggalannya sebagaimana kita lihat sebuah patung, patung batu, atau dalam istilah arkeologi biasa disebut juga dengan arca Polinesia. Sebaran tinggalan seperti ini cukup banyak, bukan hanya di wilayah Rampi, tapi juga sampai ke wilayah Lembah Bada di Sulawesi Tengah. Yang notabene memang berdekatan dengan Rampi. Dan kali ini kita bersama Dinas Kebudayaan Kabupaten Luwu Utara, bersama Ibu Kepala Bidang dan juga Ibu Kepala Seksi Cagar Budaya. Objek ini tentunya menjadi salah satu cagar budaya Kabupaten Luwu Utara, dan ini telah diregistrasi dalam Registrasi Nasional Cagar Budaya. Insya Allah pada bulan Agustus 2019 nanti, tim ahli cagar budaya Kabupaten Luwu Utara akan segera bersidang untuk merekomendasikan beberapa objek cagar budaya di Luwu Utara guna ditetapkan oleh Bupati Luwu Utara sebagai cagar budaya, termasuk situs ini atau Batu Timooni ini. Nah, kalau kita lihat kondisi patung ini, kita bisa melihat bahwa salah satu hal yang mendesak perlunya upaya konservasi, karena keberadaan batu ini berada di areal terbuka, langsung terpapar matahari, terkena hujan. Tentunya ini perlu segera dilakukan konservasi agar tinggalan ini bisa lestari sampai generasi akan datang, menjadi penanda bahwa di Rampi ini, di lokasi ini sudah ada hunian manusia sejak masa lalu. Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, hunian manusia di wilayah ini berdasarkan dating yang telah dilakukan itu berasal dari 1800 tahun yang lalu. Artinya pada abad ke-2 Masehi sudah ada hunian manusia di wilayah Rampi. Jadi tentunya ini perlu kita jaga, perlu kita lindungi, dan perlu kita lestarikan bersama. Bukan hanya oleh pemerintah Kabupaten Luwu Utara melalui Dinas Kebudayaan, tapi tentunya masyarakat. Karena pemilik sah dari cagar budaya adalah masyarakat. Salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini yaitu focus group discussion. Pada kesempatan ini, kami bersama para tetua adat dan tokoh masyarakat berdiskusi dan mengumpulkan informasi terkait data penelitian yang akan dilakukan. Banyak informasi dan data penelitian yang dapat kami himpun dari kegiatan ini. Mulai dari kondisi masyarakat, data etnografi, hingga data arkeologi yang menjadi pijakan kami untuk melakukan eksplorasi lebih jauh. Pada kesempatan ini pula, tim peneliti menyampaikan maksud dan tujuan penelitian, yaitu sebagai usaha pendokumentasian potensi budaya di kawasan Seko dan Rampi. Perjalanan tim peneliti Balai Arkeologi Sulawesi Selatan menjelajahi wilayah budaya Seko dan Rampi akhirnya tiba di Desa Bangko. Desa Bangko terletak di Dusun Bangko, Desa Bangko, Kecamatan Rampi, Kabupaten Luwu Utara. Di wilayah ini, tim penelitian memfokuskan penelitian dan pengambilan data ekskavasi di situs Watu Urani, yaitu situs megalit yang memiliki tinggalan arca batu tipe Polinesia. Situs Watu Urani
berada pada titik koordinat 02 derajat 06 menit 59,3 detik lintang selatan dan 120 derajat 12 menit 39,4 detik bujur timur dengan ketinggian 1334 mdpl. Untuk dapat sampai ke situs, tim peneliti melewati jalur setapak yang ada di Bukit Tinanu. Situs Watu Urani yang bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia akan bermakna batu berani. Tidak bilang begini, menggantikan saya, kita punya anak ini dinamai Hangkaru. Hangkaru satu orang, anak satu orang. Karena saya sudah kembali di langit. Begitu habis bicara bilang, akulah menangis ini ceritanya. Setelah dewasa ini Hangkaru, itu bilang lagi menjadi pemimpin. Yang sebenarnya menjadi Tekui Tongkok. Tapi waktu itu belum ada nama Tekui Tongkok. Apa namanya? Masih pemimpin. Tinggalnya masih di Hironi? Di Hironi. Ya, kemudian setelah itu, barangkali siapa sudah kawin-mawin nanti, tidak baik juga dikatakan kawin-mawin. Tapi mungkin ada kebenarannya karena dulu belum ada agama. Bapak dulu? Survei dan penggalian arkeologi di kawasan budaya Rampi dan Seko ini oleh Balai Arkeologi Sulawesi Selatan dan Pusat Penelitian Arkeologi Nasional itu telah dimulai sejak tahun 2014. Penelitian di wilayah budaya ini dilakukan untuk menjelaskan tentang sebaran budaya dan indikasi hunian dengan ciri teknologi dari masa awal Masehi. Data arkeologi yang kami temukan di kawasan budaya ini antara lain kami temukan adanya arca batu dengan tipe Polinesia, kampung-kampung tua, serta adanya indikasi sebaran tinggalan megalit di sekitar kawasan situs ini. Situs ini terletak di Dusun Bangko, Kecamatan Rampit. Secara teknologi pengerjaan, temuan arca batu tipe Polinesia yang kami temukan di Dusun Bangko, Desa Rampi ini itu memiliki ciri pengerjaan yang masih sangat masif dan menunjukkan pengerjaan yang sederhana. Tentunya sederhana bila dibandingkan dengan temuan arca batu tipe Polinesia di Lembah Bada, Sulawesi Tengah. Salah satu tujuan kami melakukan penggalian di situs ini yaitu untuk mencari konteks temuan arca Polinesia ini pada lapisan tanah dan mengambil sampel arang yang dapat kami jadikan bahan untuk data pertanggalan di kawasan budaya Rampi. Pemilihan situs ini lebih didasarkan pada data wawancara yang telah kami lakukan di beberapa pemuka dan tokoh-tokoh adat, yaitu yang seringkali menyebutkan bahwa Dusun Bangko di Desa Rampi ini itu sebagai lokasi pemukiman awal masyarakat Rampi di kawasan budaya ini. Alasan pembukaan kotak gali di situs Watu Urani adalah untuk melihat konteks temuan arca batu dan menhir di dalam lapisan tanah. Selain itu, secara metodologis, penggalian dilakukan dengan adanya kecurigaan dan asumsi bahwa arca batu ini memiliki ciri pengerjaan yang masif dan sederhana bila dibandingkan dengan temuan arca batu tipe Polinesia di Lembah Bada, Sulawesi Tengah. Demikian pula dengan tingkat keausan yang nampak pada permukaan batu menhir dan arca batu. Tingkat keausan memperlihatkan indikasi kepurbaan, ditambah lagi dengan adanya informasi dari tokoh masyarakat dan tokoh adat yang menyebutkan bahwa Dusun Bangko, Desa Rampi ini adalah salah satu pemukiman pertama manusia di Rampi. Tujuan utama dari pembukaan layout kotak gali ini adalah pencarian sampel dating sisa pembakaran berupa arang dan aktivitas pembakaran lainnya. Pengamatan stratigrafi pada penggalian tersebut menunjukkan tiga lapisan tanah. Lapisan pertama adalah tanah humus bertekstur pasir sangat halus berwarna coklat kehitaman. Lapisan kedua
adalah tanah bertekstur lempung berpasir berwarna coklat kekuningan. Lapisan ketiga adalah tanah bertekstur lempung berwarna kuning kecoklatan. Sampai pada kedalaman 100 cm, tidak ditemukan lagi adanya aktivitas budaya dan penggalian hanya menunjukkan bentuk permukaan bawah menhir yang berbentuk lancipan yang sengaja dibentuk. Penghunian situs Watu Urani berada pada lapisan kedua dengan temuan sisa aktivitas manusia berupa sebaran fragmen gerabah dan arang. Berdasarkan hasil pertanggalan laboratorium, disimpulkan bahwa masa hunian situs Watu Urani dengan bukti budaya monumen megalitik diperkirakan berlangsung antara abad ke-17 hingga 18 Masehi. Persebaran hunian di kawasan budaya Seko dan Rampi menunjukkan hunian pada kurun masa yang berbeda. Data hasil penelitian Balai Arkeologi Sulawesi Selatan menunjukkan kawasan ini telah dihuni sejak 2000 tahun yang lalu dan dihuni oleh beberapa generasi pada akhir abad 18 bahkan sampai saat ini. Secara umum, persebaran pemukiman di kawasan ini terbagi menjadi dua arah, yaitu dari selatan dengan ciri budaya variabilitas kubur kayu dan persebaran dari arah utara dengan ciri kebudayaan batuan monolit arca batu tipe Polinesia dan Kalamba. Kawasan Seko dan Rampi memiliki peran sentral pada masa penghuniannya. Hal ini dikuatkan dengan data kehadiran pertemuan kebudayaan dari utara dan selatan di kawasan ini. Inilah hubungan budaya yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, saling menguatkan guna mencerminkan kebinekaan dalam persatuan bangsa.